واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إن jarang derek ngaos kebundingan badan silat ji bundung juri basta ilayya yadakan tabutulani ma aisyai mawa tapi nopo mesti kudu ninggal ngaji in terus nopo nek ono silat niku mung rabbal alamin tiyang undang niku mboten tiyang sing kuat okole mboten tiyang sing kondang juru silate nggih mboten tiyang sing menang terus wayah tiyang undang niku tiyang sing saged ngandhalekke hubungan semua paham kan fa asbaha minal khasirin minal au. Go!
tiang kondang itu tiang sing saged ngendhalekke hawa nepsune. Raimu kenapa itu? Salah paham kan? Salah paham iya, coba ceritake. Rohma, koncoku Sakra Sakti. Nggak terus saya ngerti masalah apa? Nggak ya iku kan, saya pekok. Nggak terus iya nih tadi nih. Iya, aku nggak kelingan kisahku zaman semua. Aku mungkin yang dikoncok api, ngapik banget malah. Nanging, iya kak, kenapa dia ini? Aku pengen diajeni ke santri-santri. Ngomong kae. Koe pengen ra, Kang? Apa nang ndi, Kang? Ora sudi. Maksudmu apa? Opa. Lurai koe mlebu pondok. Pikiranmu cekak, Kang. Mondok karo silat kan apik kanggo. Pangan kon uripmu. Pencak silat iku ibarat peso. Iso mbungiris sayuran lan iso uga ngateni wong. Bari, Kang Adileo, aktor si buta dari gua hantu, sing menane sedo. Iku yo asli pencak silat saka Pati. Terus iku Uwais, Kang Yayan Ruhian, tembus Hollywood yo gara-gara pencak silat. Coba, sapa sing ora pengen kaya ngono? Iya, Kang. Sampeyan bener. Terus piye, Kang? Urusanku karo Rohmat lan Cacah Krasakti. Ini sesuk iku ana latihan bersama paguyuban silat sak margoso. Nek perlu perguruanmu Cempaka lan Krasakti utawa liyane tak undang kabeh tak jak rembukan masalah iki supaya ben ora ana salah paham meneh. Kang? Piye? Aku iki lagi ngrupone. Pripun iki, ya? Iki ngeten, Kang. Asale sedherek-sedherek ngriki wau ajeng rembuk enten masalah ya sak sedelok malah kan iki enten napa latihan bersama gitu. Nah terus di niyanan iku enten masalah gitu. Cah Krasakti diserang kalih preman. Nah sing dituduh niku lare Cempaka. Nah niki dibahas teng mriki sareng-sareng kersane mboten enten salah paham lan ngertos preman niku sinten. Ngoten. Lah terus apa ya bedang yo preman itu? Mau lebih kuno sih. Thank you.
pesternya wak kowe rene. Silat abal-abal kita-kita. Kale piye? Ono apa iki? Sik, Mas. Iki rene ora njaluk ribut. Iki rene njaluk penjelasane sing wingi. Saiki bosmu ndi? Apa lapo tak kok bosku? Nantang kowe. Woi, babu aku yang kena. Ikan, ana wong moro, gawe ribut. Sapa? Wes ayo do diparani wae. Ayo. Siapa lo ragu? Woi, aku orang gak ribut. Saya gak ribut, anak bom dia. Pikiranmu cekak, Kang. Mondok karo silat kan apik kanggo. Terus milu silat. Atus-atus andas kowe wong-wong kae. Gak akeh aneh. Ya. 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 Thank you.
silat itu budaya, yaitu budaya yang wajib kita lestarikan. Sebuah warisan luhur yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berbudi pakerti luhur, tahu benar dan salah. Marilah saudara-saudaraku seluruh pendekar pencak silat Nusantara, ayo kita hindari sebuah benturan. Marilah kita bentuk suasana perdamaian karena damai itu indah. Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda tetapi tetap satu Indonesia. Walaupun kita berbeda guruan, tapi kita masih bersatu, karena itulah adanya IBSI. Silat bukanlah ajang untuk perselisihan, tapi silat adalah ajang untuk mempersatukan Indonesia. Semoga dari film ini bisa mempersatukan pesilat-pesilat di seluruh Indonesia, khususnya daerah Margoyoso, Kajen, dan Ngemplak. Aku mumet gaya film ini. Ha!